mirip banget kayak skill dari Gatot Kaca dulu, boy. Dan efeknya juga masih sama seperti Tigreal seperti sebelumnya ya. Dia memberikan, sekarang lo bisa melakukan flicker sambil ulti, boy. Hey, what is up YouTube? Gua Royan Dana, balik lagi sama gua. Jadi di dalam video kali ini, seperti yang lo tahu, ya pasti udah banyak juga sih yang udah tahu. Di RV server, Tigreal itu mengalami revamp, cuy. Jadi gue bakal menjelaskan sedikit kait revamp Tigreal-nya ini, boy. Nah, videonya ini gue kutip dari salah satu YouTuber luar negeri namanya Elgin. Lu juga bisa subscribe ke channelnya dia, boy. Oke, kita langsung aja ke dalam gamenya. Roy and Kimmy. Oke, seperti yang lu lihat ini adalah penampakan dari Tigreal yang terbaru. Seperti yang lu tahu, Tigreal kan biasanya pakai pedang, sekarang diganti sama mace atau apa ya bahasanya, tongkat, tapi bukan tongkat sih ya. Seperti itulah. Seperti apa ya? Senjata yang biasanya dipakai sama cleric, cuy. Nah, ini adalah tampilan waktu skill satunya. Mirip banget kayak skill dari Gatot Kaca dulu, boy. Dan efeknya juga masih sama seperti Tigreal seperti sebelumnya ya. Dia memberikan slow kepada musuhnya. Mungkin kalau misalnya skill satunya sama seperti dulu, cocok ya. Yang dulu kan pakai pedang, jadi kelihatan sabetan pedang. Kalau sekarang kan diganti sama tongkat, masa sabetan juga. Jadi dia tuh memikirkan juga sih, karena pakai tongkat jadi ketok ke tanah. Alhasil seperti skinnya Gatot dulu, boy. Nah, dari revamp Tigreal ini semua skill hampir sama kecuali dari ultinya. Skill 2 nya masih sama, dorong kemudian knock up. Nah, yang bagusnya dari revamp Tigreal, sekarang lo bisa melakukan flicker sambil ulti, boy. Kayak gini tuh. Untuk efeknya sama, dia menyedot kemudian stun. Stun maksud gua. Sebenarnya nggak ada perubahan banyak banget sih, cuma berubah dari senjatanya dan ultimate-nya. Dan ultimate ini menurut gue ini worth it banget. Jadi dengan kata lain, lu bisa langsung surprise attack ke musuhnya, cuy. Ini mungkin bakal jadi tank terbaik ya. Jadi mungkin menurut gue Tigreal ini bakal menjadi tank terbaik, karena dia bisa langsung flicker dan menyedot dan ngestun musuhnya, boy. Jadi kita tunggu aja update-nya nanti. Oke, jadi gimana menurut lo terkait revamp Tigreal ini? Apalagi lu sebagai user Tigreal, coba komentar di bawah. Oke, gitu aja dari gue. Thank you so much udah nonton video gua. Jangan lupa klik like and subscribe. Lu juga bisa follow Instagram gua di @royandana. Dan gua pengen ngasih tahu, sekarang tuh gua udah nggak live streaming di YouTube, tapi gua pindah ke live streaming di Facebook. Jadi lu kalau pengen lihat live streaming gua seperti biasa jam 9 di Facebook Fanspage Royandana. Oke, okay, thank you. Roy and Gaming. Oke, boy, jadi di sini gue pengen menambahkan sesuatu fitur yang baru di channel gue, cuy. Jadi tiap habis video gue bakal membacakan komentar-komentar dari lu, cuy. Cuma kalau bisa lu tambahin hashtag Broyanders ya, biar lebih enak gitu. Oke, kita langsung aja baca komen-komennya. Roy and comment. Bang, skin zodiak Lancelot bulan kapan ya? Bulan kapan ya? Gue juga belum dapat bocoran informasi sih. Tungguin aja, ntar juga pasti bakal gue update di channel gue, boy. Bang, itu background beneran atau green? Ini green, cuy. Kalau misal lo pengen cari, ya banyak banget foto-foto di Google. Bang, udah gue subscribe, thank you. Bang, main game yang namanya Dark Deception dong. Gue sih mau aja main game banyak banget, cuy. Kayak gue udah main Pacify, Nioh, Sekiro, dan lain-lain. Cuma gimana ya, algoritma YouTube tuh kurang ajar gitu loh. Jadi ya harus tetap fokus di dalam satu hal gitu. Mungkin kalau sesekali boleh lah. Bang, mau nanya, kalau skin Link ini dirilisnya kapan ya? Saya sudah kebelet. Kalem aja, boy. Kalau nggak salah sih kemungkinan awal Agustus atau akhir Juli. Kalau gua rasa sih ya bulan-bulan Agustus lah, karena bulan depan baru muncul skin Kimi Dragon Link-nya itu, cuy. Dragon Squad maksud gua. Bang, kalau komen gua dibalas, gua bakal komen di video ini. Hah, lu udah komen, boy? Gila lu. Hey, what is up YouTube? Gua Royan Dana, balik lagi sama gua. Oke, okay, thank you. Awas ada ritmornya. Semangat, cuy. Thank you. Asli gua ketinggalan. Kalem, tenang aja. Yang penting lu tetap setia di sini, boy. Bang, kalau yang pertama dapat apa? Langsung gua pin, gila chat lu. Wah, kurang apa gua coba. Jir. Oke, itu adalah beberapa komen yang udah gua bacakan. Oke, thank you so much yang udah nonton video gua. Langsung aja Roy and Gaming.